khusus di sektor migas kita juga melakukan itu. Salah satu contohnya adalah mencabut peraturan-peraturan yang tidak sesuai dan tidak ini lagi. 11 peraturan kita cabut. Melalui menggabungkan beberapa peraturan juga yang berdampak kepada tidak adanya perizinan atau rekomendasi atau apa. Birokrasinya sudah kita register, termasuk tadi yang untuk yang diterangkan Pak Budi mengenai persetujuan rekomendasi tenaga asing RPTKA itu kami juga tidak lagi mengeluarkan rekomendasi.